Bro Putri. Gak dimasukin ya? Enggak. Wah, coklat. Kunci atas bawah. Wah, ya atas bawah. Ini teman-teman sementara gini kunciannya. Kunci rahasianya. Nah, cuma gitu aja insya Allah enggak lepas. Yang kalau lepas ya berarti orang yang lepas. Berarti ada yang masukin. Ya. Ini teman-teman sebenarnya jaraknya sih enggak terlalu jauh ya, tapi kita harus muterin. Kalau tarik benang paling sekitar 500 meter, tapi karena kita muterin dari sekitar 1 kilo, 2 kilo. Sampai ini kepo. Oh iya, visione lali aku ya Allah. Tapi mau kurkuma kan isi make wis lah lupa aku. Aduh. Apa makan lucu mungil. Oh ya teman-teman, yang pingin adopsi bisa, tapi itu juga kalian harus bantu makanan ataupun obat-obatan di sini. Jadi nggak bisa asal adopsi ya teman-teman, karena di sini juga butuh biaya untuk perawatannya dan untuk makanan. Nah, maksudnya banyak kebagian itu kan kucing-kucing terlantar sama kucing-kucing yang dibuang di sini. Yang sebagian dimasukin ke rumah, ke kamar ini. Di sini tempat karantinanya kucing yang sakit-sakit di dalam. Aku nggak berani masuk soalnya kan hari ini aku nggak bawa hand sanitizer ya. Jadi nggak berani masuk soalnya nanti kalau pulang takutnya aku pegang kucing-kucing yang di rumah nanti takutnya tertular. Di dalam banyak loh. Di dalam pinten jumlahnya? 15 lah jadi. Ah, di dalam itu ada 15 loh teman-teman. Nah, bayang 15 kucing yang dikarantina. Makan. Makan. Makanannya di sini juga sama tempe sama wet food. Faktor dari kutu kuwi imbase akeh. Nggih, maksudnya dari kutu nutrisi kulit kan di apa dimakan sampe kutu to. Nah, jadi gini kucing iso kurus akhirnya cacingan. Nah, faktor teko kutu-kutu ternyata resikonya gede ya. Kutu kutu telinga terus kutu biasa. Iki rumah sakit lek sing iki rumah sakit kutune kok beda toh? Sepo gili-gili kok ora kaya kutu biasane ngono toh? Nggih, kutu ngono jenisnya ada beberapa. Tapi sing ngene sing kayak tipis toh. Lek jalan miring. Terus kaya sing kaya kutu gili-gili tapi iki dawa. Tinggi. Temen tak apa jenenge tak petani lho. Kutumu aneh dhewe. Kok gili-gili kayak aneh iki isone iki nganu lho. Kayak lemah, ireng-ireng. Ireng-ireng. Niku bukan. Niku nggih. Niku kotoran nih.
niku sampai ngadusi ngono. Wah, ngadusi ku iki terengira mo. Oh. Oh iya, Dek. Mama melu kok. Nunggu wong salat ya. Ayo. Ini teman-teman, ini yang induknya dulu ketabrak motor. Ini waktu usia 10 hari, sekarang segede ini. Tuh, masuk gitu ke tempat Pak Debio sholat. Cantik-cantik pupusnya. Warnanya abu-abu. Bulunya kapas semua ya? Kapas. Kapas dulu kapas. Lucu-lucu. Tapi emang condong gini hidup ya, Niki ya. Soalnya kayak tak mungil-mungil. Gak usah sari mungil. Sari sama kecil. Kita tuh kayak mungil. Bajunya itu bundar. Tapi pendek. Bapak soalnya gitu. Oh. Ini masih abu-abu. Enggak. Sini. Nando. Oh iya, gangguin orang sholat lah, teman-teman. Jatah gendong. Sarung manja. Nani. Makan. Kondisi kitten-kitten nakes yang sakit ngoten iki kan pas waktu sampai makan kadang kan pengawasannya kelewatan gitu. Nah niku kadang berisiko nih niku kayak diwingi aku merisani kondisinya siapa uta yang waktu aku tak kei maem tek uta nggak maem. Nah aku langsung paham. Nah kalau sampai ini kan kerepotan kadang atau apa mana maksudnya sa berapa ekor nu warnanya abu-abu pape. Nah niku mungkin enggak mangan oreo. Nah. Oh, sampean anu mam keringan. Ikan ini iki ngenti gitu. Nggih, mam. Tapi enggak bengis, enggak anu ya jungkeli tok ngono sampean tukang kono-kono.